Putri Isnari, yang dikenal dengan nama panggung Putri DA, nampaknya harus menghadapi ujian kesabaran setelah mengikat janji pernikahan dengan Abdul Aziz, anak dari seorang pengusaha tambang ternama, Haji Alwi Ruslan. Sebagai pengantin baru yang baru berusia 1 hari, Putri Isnari mengalami insiden yang mengecewakan yang membuatnya merasa frustasi terhadap perilaku suaminya. Bukti ketegangan dalam pernikahan Putri Isnari dan Abdul Aziz terlihat dalam sebuah video yang diunggah di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat bahwa seorang kerabat merekam momen di mana Putri Isnari tampak marah kepada Abdul Aziz. Dalam kejadian itu, Putri tampak kesal karena tidak dapat masuk ke dalam kamar karena pintunya terkunci. Kejadian ini menunjukkan bahwa ada masalah komunikasi atau kesalahpahaman antara pasangan tersebut yang kemudian memunculkan ketegangan dalam hubungan mereka. Celakanya lagi, kunci kamar tersebut dibawa Abdul Aziz. Alhasil Putri harus menunggu Abdul Aziz yang sedang keluar di depan pintu kamar bersama kerabat. Setelah suami kembali, disitulah momen Putri emosi direkam kerabatnya. Walaupun Putri Isnari merasa kesal dan mengungkapkan kemarahannya kepada Abdul Aziz dalam momen tersebut, reaksi lucu yang ditunjukkan oleh Putri justru membuat orang yang merekam video tersebut tertawa. Hal ini dikarenakan Putri menyebutkan dengan jenaka bahwa Abdul Aziz telah menjomblo terlalu lama sebelum akhirnya menikah dengannya. Kejadian ini mencerminkan bahwa meskipun situasi mungkin tegang, tetapi humor dapat menjadi cara untuk meredakan ketegangan dalam hubungan mereka. Dilansir dari TikTok, terlihat pengunggah video asli membeberkan bahwa Putri Isnari saat itu tak bisa masuk kamar. Emosinya pun meledak. Abdul Aziz menunjukkan ekspresi wajah yang hanya tersenyum malu, menunjukkan rasa kebersalahannya dalam situasi tersebut. Dengan cepat ia merespon dengan membukakan pintu sementara Putri terus meluapkan kemarahannya. Dan orang yang merekam video hanya bisa tertawa melihat situasi yang terjadi. Disinilah Putri Isnari melontar celetukan yang cukup kocak kepada suami. Putri menyebut seolah Abdul Aziz terlalu lama jomblo sebelum menikahinya. Lupa dia kalau punya istri ya, kebiasaan jomblo begitu dia. Masa aku dikunciin itu pintu? Ceplos Putri Isnari. Drama Putri Isnari setelah jadi pengantin baru ini malah bikin ngakak warganet.